Pasangan kekasih Fuji dan Thoriq Halilintar belakangan ini kerap menjadi sorotan warganet. Terlebih selama ini tahu bahwa Fuji belum dikenalkan pada keluarga Gen Halilintar. Hingga saat Lenggo Jenny Faruk umumkan kriteria mantu idamannya pun sontak menjadi kontroversial. Nah, kali ini katanya adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut baru saja dikenalkan di hadapan keluarga besar Thoriq Halilintar. Apakah benar mengenai isu perkenalan tersebut? Iya, kemarin alhamdulillah bisa kenalin sama keluarga besar. Terus ya gitu. Gimana, aku malu banget sebelah bersama harus aman. Anggap aja amin gitu aja, amin. Wah, akhirnya ya Fuji digandeng Thoriq ke hadapan keluarga besar yakni Gen Halilintar. Lalu kira-kira kapan sih digandeng ke pelaminan? Belum sampai situ sih. Yang jelas apa ya? Mungkin aku bahas yang kemarin-kemarin juga tuh yang kriteria-kriteria kan. Menurut aku kriteria Fuji udah cukup kok bagi aku, udah baik banget bagi aku. Jadi kayak aku juga coba untuk selalu memantaskan diri aku untuk jadi imam yang baik. Tuh pemirsa Rasis, kayaknya sekarang sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan lagi oleh Fuji ya. Lantas apa kata Atta Halilintar sebagai kakak Thoriq mengenai hubungan Fuji dan Thoriq yang sepertinya sudah semakin jauh ya pemirsa? Ya kalau saya sih malah ngikut dianya lah kan yang jalanin hubungan si Thoriq, terus kan Thoriqnya dan Fujinya. Jadi kalau saya nggak bisa ikut campur dengan pilihan hati mereka, pilihan jalan hidup mereka. Tapi kalau saya sebagai abang, selama dia itu yakin, dia sayang, dia mau, saya siap support. Baik-baik aja semua responnya. Pada happy, senyum. Nah pemirsa Rasis, jika kemarin Fuji sendiri merasa insecure mengenai kriteria yang disebutkan oleh calon mertuanya, kira-kira seperti apa reaksi Fuji usai dikenalkan pada keluarga besar Gen Halilintar? Dan apa respon Haji Faisal yang kemarin sempat menyinggung mengenai persoalan kriteria tersebut? Enggak sih, senang lah akhirnya dikenalin. Itu aja, aku bingung mau ngomong apa. Saya merasa gembira juga. Yang pertama sekali, urusan ini sudah selesai. Itu sangat melegakan dan sangat mengembirakan saya dan keluarga saya semua. Kemudian kalian menanyakan masalah anak saya, si Fuji. Mungkin si Thoriq ada berbicara di wartawan. Nah, mudah-mudahan semua yang menjadi kontroversi itu kan sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Hanya mudah-mudahan kalau mereka memang ditakdirkan oleh Tuhan nanti berjodoh, ya kita tunggulah waktu yang tepat. Namun mereka semuanya seperti di Thoriq tidak ada masalah, si Fuji juga. Hanya kita menunggu waktu kalau menurut saya. Seperti yang dia sampaikan di media. Sepertinya hubungan Fuji dan Thoriq sudah mendapat lampu hijau dari Haji Faisal ya pemirsa. Bahkan desas-desusnya nih pemirsa. Kini Thoriq sudah mempredikatkan Fuji sebagai calon istrinya loh. Wah, apakah ini sebuah pertanda bahwa hubungan keduanya akan segera berlanjut ke jenjang pernikahan? Kita calon, tapi kita menunggu waktu. Ya kita tunggulah. Waktu yang tepat. Warga mendukung saya, menampak mudah-mudahan wartawan pun juga mendukung. Kalau saya sih kan tidak begitu sulit banget orangnya ya. Kalau anak saya sudah akrab dengan seseorang, saya itu biasanya sudah menyesuaikan diri aja saya. Tidak begitu sulit. Karena bagi saya yang utama itu di dalam hidup ini adalah kenyamanan dan ketenangan dan kebahagiaan anak. Selalu saya berfokus kepada situ ya. Sehingga apa yang suka anak saya, apa anak saya yang merasa bahagia dia di situ, saya sifatnya mensupport. Tapi tentu saya ada juga pandangan-pandangan yang saya berikan kepada mereka. Kalau mereka sudah membuat jawaban yang merasa nyaman di hati saya, ya insya Allah saya akan. Iya pemirsa Rasis, tentu sebagai seorang ayah, Haji Faisal akan terus mensupport kebahagiaan anaknya dan pasangannya ya. Begitupun dengan Atta. Sebagai kakak, pastinya menyerahkan segala sesuatunya pada sang adik yang akan menjalankan kelak. Fuji pun terlihat ketika ditanya perasaannya usai dikenalkan dengan keluarga besar Gen Halilintar. Mungkin karena masih tidak menyangka ya pemirsa. Kita doakan saja yang terbaik untuk dua sejoli ini agar segera naik ke pelaminan. Jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment
Pastinya kita akan selalu sajikan berita menarik, terupdate dan terpercaya. Karena Rasis, rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta.